Baik, sekarang saya berada di Karis Generation Restaurant. Dengan kata di sini, waktu pagi dia ada Murtabak Singapura. Manakala tengah hari pula, dia ada nasi biryani. Ah, ni nak cerita dengan korang sekarang ni. Waktu malamnya dengan kata ada asam pedas kepala ikan dan juga kari kepala ikan. Jadi kepada anda, jom kita bersama dengan pemilik kita, Story Mori. Apa yang ada dekat dalam restoran ni? Moh kita. Bersama dengan saya sekarang ni pemilik untuk Karis Generation Restaurant, iaitu saudara Cik Anwar kita, ya. Anwar. Apa khabar? Baik, alhamdulillah. Oh, serius betul lah kita. Penonton-penonton di War Hunter sudah semestinya nak tahu keistimewaan apa yang ada dekat restoran ni yang menyebabkan diorang boleh sangat-sangat nak datang ke sini. Macam menu istimewa tu, pagi kita ada Murtabak Singapura lah. Murtabak Singapura, roti canai, kari kambing, kari kaki ayam. Macam tengah hari, menu utama kita nasi biryani original Batu Pahat. Dia ada kambing, ada ayam. Harga dia kambing RM12, ayam RM10. Malam menu utama kita ikan bakar. Asam pedas kepala ikan, kari kepala ikan. Okey, yang kari kepala ikan, asam pedas kepala ikan tu, kepala ikan apa, ikan apa tu? Ikan, salah satu ikan macam ikan merah, ikan jenaha. Jadi macam ikan pari pun ada, kembung, siakap. Punya harga ni mengikut pada harga pasaran lah. Harga mengikut harga pasaran. Okeylah, jadi kita kena timbang dulu, tengok macam mana baru kita mengikut dia punya harga tu. Kan senang kan? Jadi penonton di War Hunter sudah semestinya perlu datang ke sini sebab di sini memang dapat makan daripada pagi sampai ke malam. Dia punya waktu operasi dia pukul apa? Pagi pukul 7 lah, pukul 7 sampai 2 pagi. Sampai 2 pagi ya? Daripada 7 pagi sampai 2 pagi. Okey, dia punya hari cuti tak ada? Cuti tak ada. Cuti tak ada. Kita terus je. Jalan ni, kerja saja. Itu dia. Sebagai daripada orang kata apa? Informasi-informasi daripada kita punya pemilik Karis Generation Restaurant. Sebentar lagi kita akan merasakan dia punya menu-menu yang tadi yang cakap tadi. Tengok apa yang nyam. Jom selepas ini. Ini sebagai dia nasi biryani kambing dengan harganya RM12. Tapi kalau ambil ayam, harganya RM10. Manakala ini murtabak dari Singapura. Murtabak Singapura. Tebal. Itu dia. RM10 sahaja. Dan ni pula ikan bakar siakap mai RM30 mengikut pada timbang ikan tersebut. Dan juga asam pedas kepala ikan merah RM40. Ini pun timbang. Ya, tengok macam mana baru kita dapat tahu harga dia berapa. Baik, saya akan merasakan nasi biryani. Bismillahirrahmanirrahim. Kita rasa dia punya kuah kari kambing. Dia punya kari dia, dia punya lemak dia, pedas dia. Bila dah sampai dia, dia rasa pedas dia. Campur pula dengan makan dengan nasi ni. Yang istimewanya nasi biryani ni, dia rasa dia punya apa, sebagai daripada rencah-rencah yang terdapat dalam nasi ni, ada dia punya rempah-rempah dia tu. Kita pedas sikit. Nasi pun lembut. Pakai beras basmati. Sekarang saya nak makan dengan siakap bakar sambal. Wah, dengar katanya sambal dia memang secret recipe. Tengok dia punya isi lembut. Dan yang paling penting, ikan ni memang fresh. Bismillahirrahmanirrahim. Memang terbaik. Dicampur dengan sambal dia. Berpeluh. Bau makan sikit dah perlu. Sambal dia ni ada masam-masam sikit, ada pedas, lepas tu ada manis dia sikit bila ujung-ujung tu. Kita cuba dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok dia punya warna dia pekat merah. Yang best tu pedas dia tu, bila kita dah sampai dekat sini, dia mengusuk pedas dia lambat.
tak, dia datang gitu ya shocknya. Tapi memang masih nak cakap lah, memang asam pedas ni tak baik. Ikan dekat Karis Generation Restaurant ni memang tak payah nak cakap lah, memang fresh. Dia punya lembut dia, dia punya lemak dia. Ini dia lah Murtabak Singapura. Tu dia, dia punya tebal, dia punya dalam dia. Tengok, segala daging ada, bawang, padat. Memang hot dekat sini. Sambil tu ada dal, ada bawang. Dan juga kalau korang rasa, korang rasa nak amalkan, apa, nak makan kari dan kambing ni, boleh order, tak ada masalah. Kita rasa dal dulu macam mana dengan Murtabak Singapura. Sedap rasa dia punya murtabak ni, dah lah tebal, besar. Lepas tu tak kedekut pula, dia punya daging dalam tu, segala rencah-rencah dalam ni, dia padukan dalam tu, melekat. Sekarang ini masanya saya nak minum yang bestnya air minuman ni, RM5. Yang saya nak bagi tahu dekat korang ni sekarang ni, apple coco. Ha? Pernah rasa? Tak pernah rasa? Sekarang saya nak rasa. Macam mana rasanya apple coco ni? First time. Bismillahirrahmanirrahim. Bila apple tu dia ada masam, manis sikit, lepas tu campur dengan coklat dia, dia lagi manis kan. Jadi sesuai sangat, gabungan masam, manis, ada masam. Sedap, memang sedap. Banyak, banyak jenis. Banyak jenis makanan. Saya suka makan ikan bakar dia. Ikan bakar, satu lagi asam pedas. Satu lagi sebab dia sini, ada cerah siapa semua, alam damai. Saya nak jadi ikan bakar, jauh. Dari segi harga, okey, harga dia maknanya affordable lah. Bila makan asam pedas tu, kita rasa kita makan asam pedas yang kat Johor tu dah. Penggemar-penggemar asam pedas, celalah datang ke warung ini untuk menikmati asam pedas yang rasa macam di Johor lah, Johor dan Melaka lah. Bagi saya, ini merupakan makanan yang saya rasa Melayu menarik sangat. Mana bagi saya kat restoran ini yang menariknya asam pedas. Mana tak ada restoran yang lain di sekeliling kawasan ni yang ada tempat untuk mendapatkan, untuk kita makan asam pedas. Kepada anda di luar sana yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai kami, boleh follow dan like Instagram kami dan Facebook Karis Generation Restaurant. Syukur Alhamdulillah, saya telah merasakan menu-menu yang terdapat di Karis Generation Restaurant ini memang sedap sangat. Dia punya asam pedas, power, padu segala-galanya. Apa pun, kami daripada Warang Hantu ingin mengucapkan terima kasih kepada Abang Noah dan juga Cik Rizwan kita, marketing yang menguruskan restoran ini. Dan apa-apa, ada apa-apa ke Cik Anwar nak ucapkan? Terima kasih kembali lah kepada Warung Harta. Sama-sama. Datang ke restoran kami. Jadi kepada anda yang sedang menonton kami di Warung Harta, jangan lupa jika ada sebarang pandangan dan juga cadangan, boleh email kami di warungharta@gmail.com dan juga follow Facebook dan Instagram Warung Harta. Yang paling utama, subscribe dekat YouTube Warung Harta. Baik, sampai di sini saja. Saya Ran, Karis Generation Restaurant, Warung Harta.